Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Mahmudin Service. Kali ini saya berbeda bikin tutorial seperti video-video sebelumnya. Jadi ini khusus buat pemula yang baru-baru dimonetize. Di sini saya mau bagi tutorial cara tambahkan iklan di video kita. Pasti kalian tahu semua pendapatan iklan di Indonesia lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi di sini saya mau bagikan tutorial cara lebih banyak mendapatkan dolar setiap video kita. Jadi kita akan mendapatkan dolar dari hasil video iklan kita. Jadi di sini dalam video kita makin banyak iklan, jadi makin banyak penghasilan. Ya, tidak seberapa juga sih penghasilan karena yang nonton Indonesia. Jika yang nonton orang luar negeri, mungkin lebih besar pendapatannya. Sebelum kita mengatur iklan di setiap video kita harus memiliki 8 menit minimal ya kawan-kawan. Kalau di bawah 8 menit itu tidak bisa kita setting secara manual. Dia akan setting secara otomatis oleh pihak YouTube. Sekarang kita masuk bagian edit video. Setelah masuk bagian edit video, kita pilih menu monetisasi. Kita klik monetisasi, dia akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini kita akan men-setting untuk menambahkan video, menambahkan iklan di video kita. Kita pilih kelola mid-roll. Dia masuk seperti ini. Disinilah kita setting video kita. Kita bisa diarahkan di mana kita letakkan iklan di video kita. Di sini kita akan menambahkan iklan di video kita. Jadi karena video ini iklan cuma 2, kita tambah lagi ya. Kita scroll dulu. Kita pindah dulu yang garis ini ya. Habis itu kita klik tambah. Iklan kita sudah ditambah seperti ini. Kita bisa atur posisi iklan kita mau tampil di mana, di menit ke berapa. Jadi kita bisa tambah iklan, beberapa iklan di sini. Saya akan menambahkan 4 iklan ya. Awalnya 2 iklan, saya menambah 2 iklan lagi ya, total 4 iklan ya kawan. Jadi kita kalau mau setting otomatis, kita klik di sini lagi yang di atas pojok sebelah kanan. Jadi dia akan men-setting otomatis lagi, meletakkan 2 iklan. Jadi kita tinggal tambah aja berapa kita mau nambah. Jadi di sini kita menambah iklan jangan terlalu dekat dengan iklan-iklan yang di belakang. Dikarenakan nanti nggak akan tampil iklan yang kita tambah. Jadi kalau sudah selesai kita tekan lanjut. Di sini kita langsung tekan simpan. Jadi selesai. Beginilah cara menambahkan iklan di video kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini. Mungkin ada kesalahan atau apa, bisa kalian komen di bawah. Jangan lupa kalian tekan lonceng agar selalu masuk notifikasi video-video baru dari saya.